Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia kembali dikejutkan dengan mundurnya pemain ganda putri senior bernama Lee Meng Yin dari tim nasional. Kabar ini diumumkan langsung oleh BAM, yang merilis berita mengejutkan ini melalui akun media sosialnya pada Sabtu, 29 Januari 2022 siang. Dalam unggahannya, BAM menyatakan bahwa Lee Meng Yin selaku pemain ganda putri tak lagi menjadi pemain tim nasional Malaysia terhitung sejak 29 Januari 2022 ini. Tentu saja kabar ini langsung mengagetkan para pecinta bulu tangkis terutama di Malaysia karena memutuskan untuk keluar secara tiba-tiba. BAM juga mengucapkan terima kasih kepada Lee Meng Yin. Meski demikian, BAM tak memberikan keterangan lebih lanjut apakah Lee Meng Yin akan menjadi pemain independen atau terdegradasi. BAM mengucapkan terima kasih kepada Lee Meng Yin atas kontribusinya untuk tim nasional, karena dia pergi dengan harapan terbaik dari semua orang di asosiasi, tulis pernyataan BAM. Lee Meng Yin sendiri merupakan salah satu ganda putri top dunia. Saat ini keduanya berada di peringkat ke-11 dunia. Lee Meng Yin akan segera meninggalkan pelatnas bulu tangkis Malaysia setelah hampir 14 tahun mengabdi yang dimulai sejak dia masih junior. Lee Meng Yin telah dipasangkan dengan Chow Mei sejak mereka berusia 13 tahun dan telah berkompetisi bersama untuk sebagian besar karir mereka. Lee Meng Yin dan Chow Mei adalah bagian dari tim bersejarah yang memenangkan gelar kejuaraan dunia junior pertama dan satu-satunya Malaysia pada 2011. Dan juga peraih medali perunggu kejuaraan dunia junior pada 2012. Lee Meng Yin juga menjadi kapten tim putri Malaysia pada Uber Cup 2020 dan berpasangan dengan Yap Cheng Wen untuk waktu yang singkat. Namun, Lee Meng Yin mengindikasikan bahwa dia tidak pensiun, tetapi memiliki rencana untuk melanjutkan karir sebagai pebulu tangkis independen. Ini adalah keputusan yang sulit dan disayangkan bagi saya. Tetapi saya yakin saya siap untuk jalan baru, tulis Lee Meng Yin di halaman media sosialnya kemarin. Hanya karena saya tidak akan berlatih di BAM lagi, bukan berarti saya akan berhenti bermain bulu tangkis. Saya akan terus bermain di lingkungan yang berbeda, dan saya akan selalu terus mewakili Malaysia, kata Lee Meng Yin. Tetapi saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas dukungan dan dorongan mereka sepanjang karir saya. Terima kasih khusus saya kepada BAM, Institut Olahraga Nasional, Dewan Olahraga Nasional, dan pelatih serta rekan tim saya yang telah banyak membantu saya selama ini, ucap Lee Meng Yin. Dengan mundurnya Lee Meng Yin, BAM tinggal memiliki Perwitan dan Tina sebagai satu-satunya pasangan ganda putri elit senior mereka. Meskipun ada beberapa pasangan cadangan lainnya seperti Anna Chung dan Tom Macy, dan Valer Xiao dan Lo Yen Yuan.